Di akhir pengajaran ini, kanak-kanak dapat menambah perbendaharaan kata baru iaitu laju, perlahan, fast dan slow. Kedua, mengenal pasti objek yang laju dan perlahan. Mengenai laju dan perlahan. Okey, jom belajar dengan teacher. Kapal terbang laju. Aeroplane is fast. Basikal perlahan. Bicycle is slow. Rocket laju. Rocket is fast. Balloon udara panas perlahan. Hot air balloon is slow. Kereta lumba laju. Supercar is fast. Beca perlahan. Trishaw is slow. Cheetah laju. Cheetah is fast. Siput perlahan. Snail is slow. Arnab laju. Rabbit is fast. Kura-kura perlahan. Tortoise is slow. Berlari laju. Running is fast. Berjalan perlahan. Walking is slow. Masa untuk aktiviti. Mari cari objek laju dan perlahan. Jom adik-adik kita buat aktiviti. Di akhir aktiviti ini, kanak-kanak dapat mencari dua objek yang laju dan dua objek yang perlahan yang ada di dalam rumah. Kedua, melukis salah satu objek tersebut dan menyatakan pendapat kenapa objek itu laju atau perlahan. Mula-mula, adik-adik perlu cari dua objek yang laju di dalam rumah adik-adik. Kemudian, adik-adik cari pula dua objek yang perlahan yang ada di dalam rumah adik-adik. Seterusnya, adik-adik lukis salah satu objek-objek tersebut. Lukislah secara bebas. Dan akhir sekali, adik-adik nyatakan pendapat kenapa adik-adik rasa objek itu laju atau perlahan. Teacher nak dengar pendapat adik-adik. Bye adik-adik. Selamat membuat tugasan. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum.